Wah, akhirnya kita nyampe ya di Rabbit Town. Tuh guys, rame loh. Kita review ya tempatnya. Yuk. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ira Lovita Buana, masih di Kota Bandung. Kita hari ini jalan-jalan ke daerah yang dingin di Kota Bandung. Tapi bukan di Lembang, masih dekat-dekat area Cimuluit. Kita ada di Rabbit Town. Kalian penasaran enggak? Ada tempat apa aja di sini dan kalau tempat menarik apa aja yang bakal kita kunjungin hari ini? Yuk, langsung aja. Gak ada yang gak kenal sama Rabbit Town ya. Tempat wisata selfie satu ini udah buka dari tahun 2018 loh. Di Rabbit Town ini kamu bisa foto-foto di lebih dari 10 spot foto unik dan Instagramable. Sebelum masuk ke area Rabbit Town, kita ikuti protokol kesehatan dulu ya. Oh iya, saat ini Rabbit Town beroperasi dari hari Jumat sampai dengan Minggu. Mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Rabbit Town ini berada satu lokasi sama Nara Park Bandung. Tepatnya ada di Jalan Cabentang nomor 3032 Cimuluit, Kota Bandung. Sesuai dengan namanya, di sini juga ada tempat penangkaran kelincinya loh. Setelah pesan makan, sekarang waktunya kita keliling-keliling di Rabbit Town. Kira-kira ada spot unik apa aja ya di sini? Yuk, kita ikutin terus. Pas pertama masuk, kita bakalan disambut patung presiden dan wakil presiden, yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, yang berada tak jauh dari pintu masuk. Tak jauh dari situ juga ada dinding dengan banyak kertas warna-warni yang bertuliskan doa dan harapan dari para pengunjung guys, namanya Wishing Wall. Kita lagi mau sholat ya. Iya, tempatnya gede juga ya ternyata. Iya, untungnya antrinya juga nggak lama ya. Oke. Ya udah, ikutin kita ya. Sekedar info nih guys, kalau kamu bawa kendaraan di sini ada fasilitas parkir yang cukup luas. Udah gitu, di sini ada musola dan juga toilet yang nyaman. Ini di sini ada Rabbit apa?
Kan di Rabbit Town tuh ada kelinci ya tuh, ada kelinci sini, yuk kita lihat kelinci. Nah ini ada kelinci, kelincinya cuma 4 ya. Terus kita lihat ada monyet di sini, monkey group. Ada monkey group. Ini banyak banget monyetnya. Ada patung monyetnya juga. Wah, itu tuh yang lagi nyari kutu tuh. Kamu bisa kasih makan ikan-ikan di kolam atau mengunjungi kebun binatang mini dengan koleksi hewan seperti monyet, burung dara, ayam, dan juga angsa. Ini di sini tuh ada pink house tuh yang di situ. Terus di sini ada love love gitu. Lihat tuh. Terus ada boneka besarnya juga tuh. Ada mobil. Kita di sini bisa foto-foto. Jadi banyak banget ininya. Tempat untuk foto-foto. Ini ada beca. Selanjutnya kita lihat spot foto viral yang jadi salah satu ikonnya Rabbit Town, namanya Love Light. Itu loh menara putih yang tinggi dengan lampu di atasnya. Di sini kita bakal ngerasain sensasi seperti berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Keren ya. Spot menarik lainnya yang ada di Rabbit Town adalah Magical Forest. Bisa dibilang Magical Forest ini adalah rumahnya para kurcaci. Ini kita lagi di tempat Magical Forest. Nah, ini tempatnya, yuk. Di sini kayaknya kayak ada pintunya gitu di dalamnya. Ini ada lampu-lampunya bagus banget. Kita masuk ke tempatnya. Wah, ini kayak tempat kurcaci gitu. Wah, lucu banget. Wah, ada sumurnya gitu ya. Ini coba lihat sini. Ada sumur.
kayak bukan apa ya, sumur gitu. Ini ada, oh iya ada pintu lagi tuh yang kecil tuh, yang ini di situ. Kita coba masuk. Oke. Ya lucu banget. Terus ada tulisannya juga. Nih ada tulisannya. Be the princess of your. Wow, keren sih. Iya ada lagi sih, masuk ke sini kayak lebih kecil lagi tempatnya. Ini ada kayak kasur kecil gitu, lihat nih lucu. Tuh, ada kasur kecil. Terus di sini kayak ada pembakaran apa ya, untuk kalau misalnya musim dingin gitu ya. Bakar-bakar di sini. Wow, ini ada, wah keren ini. Ada tempat sayur-sayuran gitu. Ini kayaknya untuk ukuran anak kecil kan, namanya juga tempat kurcaci ya. Tuh lihat ya. Ya Allah, pas banget di kepala pas banget di kepala nih. Ini lucu banget desainnya. Oh, ini namanya Dwarf's bedroom. Nah, ini jalan keluarnya nih. Wah, pintunya rusak. Coba kita keluar apa ya? Oh, jadi ini tembus gitu, tembus. Tadi kan ada apa namanya, tangga tuh yang naik ke atas, ini tembus dia keluarnya ke sini. Kita keluar lewat pintu masuk aja. Oh no. Di dalam sini ada beberapa patung kurcaci yang lucu-lucu, lengkap dengan tempat tidurnya dan sumur mini. Lucu banget ya guys. Di sini juga ada tempat foto-fotonya gitu, kayak background gitu. Ini udah sore ya, jam berapa ya? Jam 5 sore, udah keren aja pemandangannya tuh, lihat nih. Ada pohonnya pakai lampu-lampu gitu. Nih. Ada lampu-lampunya. Kita kalau misalnya duduk nih santai-santai di sini nih. Buat kayak tempat apa sih namanya? Kayak tempat jadi kan kita tadi pesan makan 1 jam ya. Kita tadi makan 1 jam ya tunggunya ya. Hah? 1 jam setengah. Nah, jadi kita sambil keliling-keliling dulu untuk kayak foto-foto dulu gitu. Ini kita mau cobain ke atas tangga, nggak tahu ada apa. Coba kita lihat dulu. Wah, ini kayak pelangi gitu ya, lihat yo. Tuh. Apa ya, warna-warni. Terus di sini tuh kayak kursi-kursi tempat makan tuh, banyak orang yang makan. Iya. Nih. Oh itu ya lucu banget, ada apa sih namanya? Ada lampu-lampu gitu, keren ya. Oh ya, tempat makan lah. Nah. Tuh lihat dari atas tuh pemandangannya enak banget.
Ini handphone-nya aku. Yuk kita naik lagi. Wow, keren banget sih. Tempatnya luas, enak. Ini di sore hari, jadi lampu udah nyala. Jadi enak kalau pemandangan sore. Ini mau cari tempat makan ya. Ini aku mau cari tempat duduk. Ini nih yang paling yang kosong nih. Kita berempat. Ketemu lagi, kita naik ke atas sekarang. Oke lah, buat bawa keluarga ke sini. Dan luas juga ya. Tempatnya bagus banget. Oke sih ya buat family ya, buat keluarga. Terus karena ini makanannya sebenarnya dari tadi kan ya? Iya, makanannya udah jauh dari tadi. Tadi kita keliling-keliling, banyak banget tempat foto-fotonya. Iya, tempat-tempat Instagrammable banget pokoknya. Iya. Yang asik lah buat kita, remaja dari juga oke. Di sini buat anak kecil juga ada, buat orang tua juga, buat selfie dan keluarganya juga ada. Gitu. Sekarang kan 2 hari lebaran tuh kayaknya banyak banget orang yang pengen kunjungin ke tempat wisata gitu kan. Enaknya sore-sore nih ya kan. Jadi ada lampunya, jadi pokoknya suasana sore tuh enak ya menurut aku. Tempatnya adem banget sih. Iya, enak, adem. Walaupun tadi kita sempat ketibak sama hujan ya. Sempat ketibak hujan ya. Tapi tetap senang kok. Semangat. Dah. Ini kita pesan cireng 2. Terus ini tuh ada ayam cabai hijau. Terus ini tuh kayak apa sih namanya? Yang rasa telur asin gitu. Nih, ayam telur asin. Terus ini tuh apa sih ya? Yang kardon gitu. Ah, gardon. Katanya itu bumbu rujaknya enggak ada sih cirengnya, jadinya dikasih saus. Di sini ada tempat kayak background nikahan ya. Ada warna kuning, biru, pink. Lucu banget dia warna pink ya. Terus kayak ada lampu lilinnya gitu. Ada kursi, kayak tempat kasir gitu.
Nah, di sini tempatnya ada dekor pelaminan ya. Di sini banyak macamnya warna. Ada warna biru, krem. Jadi kita bisa foto-foto gitu. Jadi lucu banget nih. Kalian sini aja foto. Oh ya, buat priwet ya kalian ya. Di sini foto gitu kan. Jadi enggak usah mikir backgroundnya kayak gimana, jadi kalian bisa pilih aja, backgroundnya banyak banget warnanya. Oh iya, di sini kamu bisa foto prewedding juga loh. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi pengelola ya. Aku bakalan cantumin kontaknya di description. Ini di sini juga ada tempat foto bersama Jokowi. Tuh, kan orang-orang lagi foto sama Jokowi nih. Menurut kalian ini foto Jokowi ini Jokowi asli atau patung? Bang. Tuh salaman dulu ya sama Jokowi. Ini kita mau ke tempat apa, background es krim buat foto-foto gitu. Apa deh tempat ngomong? Di mana, di atas? Kita ke tempat yang kayak museum es krim itu loh. Jadi untuk kita foto-foto untuk background kita, gitu. Yes. Yuk kita naik ke atas. Oh, di sini ada background kartun-kartun gitu. Wow, ini lucu banget. Ini lucu banget. Ada pisang. Wow, ini lucu banget. Gak cuma itu aja, di lantai ini ada juga spot unik bertemakan fast food dan makanan lain kayak donat, pisang, juga es krim yang gantung. Wah, di sini banyak ya tempat foto-fotonya. Kayak ada apa, es krim lampu gitu, lucu banget. Terus ini ada kayak mandi bola juga, mandi bola buat anak-anak tuh. Ada ayunan gitu buat anak-anak. Nah, lucu banget pokoknya kalian. Tuh, terlihat anak-anaknya lagi mandi bola. Terus ada juga ruangan bertemakan superhero dengan patung Spider-Man, Superman, dan beberapa lokasi action figure yang keren. Di sini banyak banget kayak mainan gitu, koleksi buat mainan cowok ya, ada Batman, ada Superman. Terus di sini ada Superman terbalik tuh. Bang. Bukan
Spider-Man. Ini ada Superman. Ada banyak mainan koleksi-koleksi tuh kayak Hulk tuh. Ini ada Hulk. Ini kayak kotak-kotak gitu ya. ada Mr. Bean. Ada Mr. Bean, ini lucu banget ya, pakai jaket warna putih hitam. Jas atau apa ya, blazer. Ini Batman-nya keren banget, Batman-nya. Di sini banyak tokoh-tokoh kartun. Kayak Spider-Man. Nih, ini Spider-Man-nya banyak dia lagi naik motor kayak gitulah si Spider-Man-nya banyak banget. Nah, tadi kita udah selesai foto-fotonya. Nanti kalian lihat aja kita foto-foto bareng. Background apa aja. Nah, kita sekarang mau sholat. Ya, kita mau sholat kan? Nah, kita mau turun dulu. Spot dan aktivitas menarik lainnya, selain beberapa tempat tadi, tentu ada beberapa spot menarik lain yang bisa kamu kunjungi di sini, kayak tangga berwarna pelangi ini misalnya. Aduh, lumayan banget ya jalan-jalan di Rabbit Town, karena banyak banget spot-spot foto yang bagus-bagus dan bisa mempercantik feed Instagram kalian. Kalau misalnya kalian suka foto-foto dan suka banget mempercantik Instagram kalian, kalian boleh banget datang ke sini. Dan kalau misalnya kalian punya keponakan atau anak atau adik juga, ajak ke sini, karena di sini juga banyak spot-spot foto yang anak-anak banget. Nah, segitu aja jalan-jalan kita di Rabbit Town. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa lihat keseruan kita di sini. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita, @lalovitabuana dan @lia1508l. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Kita selesai hari ini.